Oke, kembali lagi di channel YN Official. Ya. Kali ini saya lagi di pinggir pantai seperti biasa ya guys ya. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah support ya, yang sudah subscribe, dibantu share lagi ya teman-teman ya, dibantu share supaya saya lebih semangat bikin video dan konten-kontennya ya teman-teman ya, dan bisa tahu tempat-tempat spot mancing di Jakarta tentunya ya. Kali ini saya seperti biasa ya mancing kotrek ya, mancing kotrek nih teman-teman nih. Seperti apa kelanjutan videonya, kita lanjut mancing lagi guys. Yuk kita mancing mania. Seeing all the water rain fill my eyes, doing things they know, talking about the same old stories they've heard about the people they think they know. Kayak otomatis banget gitu. Ngapain mas? Beres-beres mas. Gini saya tadi baju. Guys, nah strek-strek tadi ya kan. Yuk. Dapat ini hari ini. Ini mah jangan moncel lagi ini mah. Jangan-jangan moncel. Harus mendarat kamu. Ayo. Hihihi, dengarkanlah. Hahaha. Lumayan guys, satu biji, ya kan? Ya, begini guys.
mancing kotrek itu ya begini nih, kalau memang lagi banyak ikan ya dapatnya banyak, kayak teman saya tadi tuh kan dapatnya lumayan 5 biji ya tadi ya. Ini ya, kalau saya yang nyangkut cuma satu dua, masih lumayan lah tapi daripada jong terus dari tadi nih udah ada 1 jam kayak ini. Yang lain juga sama, belum ada yang dapat juga, jarang yang dapat, masih bisa kayak itu, nggak seperti hari biasa. Soalnya airnya pun tenang banget ya, nggak seperti biasanya ya, nggak seperti biasanya. Ya ada apa ini? Atau pergantian musim ini kan kita nggak tahu. Iya. Tadi udah kena kali. Iya. Sampai mau tutorial mas. Di rumah aja mas. Aku takutnya mau gigal gitu. Gigal gitu. Aku sekarang begini. Makan keluar negeri. Ini berapa? Mahal loh, itu kan orang mampu. Danco. Aneh ini, aneh ikan, aneh ikannya kemana ini sepanjang pinggir pantai. Mana ini yang narik, nggak ada yang strike track tak track no. Nomor 10 hari Minggu ramai mancing mania ya, dapat kepiting mancul lol. Ini belum bisa dibuang-buang kok. Nanti. Gue kayak anak pancingnya. Di sini nge-nge selik. Iya. Gue ini, gimana sih ini? Iya, oh iya. Gimana orang temen? Itu aneh loh. Oh enggak, gue bekas. Mau itu sing anjar di sini hiji ya. Nah, ini jero gue cici. Iya, nyar. Yang gue aku terus ini gue mau. Yo, gimana nih mas bro? Mas
mancing dari tadi, tarik ulur, tarik ulur. Gak dapat-dapat. Entah siapa yang salah. Entah siapa yang salah. Ku tak tahu. Jadi begitu ya Mas Bro. Entah siapa yang salah. Ya, nasib. Memang terkadang tuh orang mancing ya seperti itulah. Lagi ada ya dapat, gak ada ya begini. Nasib. Coba udah begini, siapa yang salah, siapa yang disalahkan? Emang tahu pemancing itu hari ini dapat apa enggaknya? Kalian tahu nggak sih? Saya sendiri aja nggak tahu loh, apalagi yang di sebelah tuh. Begitulah nasib. Jadi kalau kita mancing itu syukurnya dapat, kayak udah ya kan, jadi kontennya alhamdulillah. Mungkin ya di sini ada nggak yang hobi mancing, pernah nggak dapat gitu, nggak dapat sama sekali. Coba kalau memang ada gitu kan, silakan komentar di bawah ya, buat kalian yang suka hobi mancing, nggak dapat sama sekali, nggak dapat, pernah nggak ya, coba tulis di kolom komentar ya, berbagi pengalaman aja sih ini mah. Tapi memang ya hari ini nggak tahu nih, airnya begitu sunyi. Berbagi pengalaman dong buat penghobi mancing juga nih ya, air tenang seperti ini sebenarnya ikan kemana sih? Coba, aneh, laut seluas ini ya kan, ikannya nggak tahu kemana, yang biasanya ada. Jadi nggak tahu nih ada apa enggak hari ini. Cobalah pindah di spot sebelah, siapa tahu ya kan, namanya ikan. Ya tuh di sini juga sampahnya sangat banyak. Sepi sekali. Di manakah? Jadi ini yang dinamakan mancing kosong. Mancingnya banyak. Mancingnya saya pakai 9 kairo. Ya, 9. Jadi di sini saya memakai dua ya tadi ya. Yang ini pakai warna coklat dan yang satu yang pancing warna merah itu saya pakai kailnya yang warna hijau. Jadi nggak tahu nih ikannya mau yang hijau apa yang merah. Yang coklat gitu kan, nggak tahu juga. Belum ada yang mau naik ikannya atau nggak ada ini ikannya. Bermain kemana nih ikan?
Iya, anak wel. Coba lah. Saya mau ganti tansinya dulu ah. Ini kita taruh aja di sini nih. Iya. Yeah. Coba saya mau pakai pancingnya warna merah. Yang pakai hijau. Kotrekannya warna hijau. Sangat ramai, ramai sekales, berbaris-baris. Oke, sebelumnya terima kasih yang sudah menonton video hari ini ya. Aduh, cukup melelahkan. Hari ini cuma strike berapa kali doang. Lagi sepi kan ya, atau gimana nih. Oke, jangan lupa untuk di like, comment, and subscribe ya. Bantu juga untuk share ya teman-teman ya. Terima kasih buat yang sudah hadir. Bye bye.